Ya. Pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Ratusan massa yang tergabung dalam komunitas pedagang Terminal Baranang Siang KPTB Kota Bogor menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Pernyataan dukungan tersebut dilakukan KPTB pada sebuah deklarasi yang dibacakan langsung di hadapan ketua dan seluruh anggota tim koalisi Merah Putih di Terminal Baranang Siang Kota Bogor, Jawa Barat. Lawan pimpinan yang benar-benar itu adalah menjadi tolak ukur KPTB adalah yang pantas sekarang itu adalah pasangan Prabowo Hatta. Jadi secara tidak langsung kami ini adalah sebagai pendukung benar-benar baik itu secara elemen Baranang Siang pribadi maupun komunitas yang menyebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, tim koalisi Merah Putih melalui ketuanya mengatakan dukungan yang diberikan KPTB merupakan dukungan murni tanpa ada sebuah rekayasa. Dan menurutnya KPTB memiliki hubungan historis dengan Hatta Rajasa yang sebelumnya kerap berkunjung ke Terminal Baranang Siang. Indonesia akan mengucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi dari koalisi Merah Putih Kota Bogor terhadap teman-teman dari KPTB yang telah bulat mendukung Prabowo Hatta. Hari ini adalah kekuatan tersendiri yang diyakini oleh koalisi Merah Putih mampu mengantarkan Prabowo Hatta pasangan nomor 1 itu untuk menangkan dalam pemilihan presiden. Yang sebelumnya kerap berkunjung ke Terminal Baranang Siang Kota Bogor. SB Sadikudin Bima, tim koalisi Merah Putih Kota Bogor. Selain pembacaan naskah deklarasi masa pendukung Prabowo Hatta ini dihibur oleh Glenn Papua, penyanyi dangdut yang ikut dalam sebuah pencarian bakat di salah satu stasiun televisi nasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Herman Kilar TV melaporkan.